warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Halo, balik lagi di Paduka Sport, dan kali ini ada yang berbeda karena gua melakukan beberapa pemikiran atau mencoba sesuatu yang baru untuk konten-konten di YouTube gua. Jadi makanya sekitar hampir 2 minggu lah gak upload video karena nyari konsep, nyari kira-kira apa sih konten-konten yang bakal gua buat di kemudian hari, dan salah satunya adalah ini, create a club. Jadi gua membuat klub sendiri, yaitu Paduka Sport, yang dimana tadi di awal udah dijelaskan kita sudah pura-puranya dapat sponsor dari Goto ya, Gojek dan Tokopedia bersama YouTube tentunya, karena YouTube menjadi wadah gua untuk menghasilkan konten-konten FIFA ini gitu ya. Untuk itu sendiri gua udah nyiapin template untuk bisa diedit di bagian kit customization ini. Jadi nanti gua akan tinggal ubah warnanya aja. Jadi di sini gua udah bikin sesuai dengan template yang di awal tadi. Tinggal dirubah aja warnanya. Jadi ini udah tinggal pakai aja. Dan kalau misalnya kalian butuh tutorialnya agar nanti pas presentasi pengenalan manajer itu langsung pakai kitnya, tinggal komen aja ya, nanti gua buatin tutorialnya. Dan ini untuk yang kit yang kedua juga gua udah buat templatenya, terus tinggal ubah-ubah aja warnanya sesuai dengan keinginan dan settingan, pastinya settingan di awal kita pada saat mendesain kit ini. Jadi benar-benar pakai 3 warna, jangan sampai salah gitu ya pas di desainnya. Ya, di bagian squad gua setting untuk squad add-nya itu di very young dan bintangnya di 1,5 lah ya, di sekitaran 60-70-an untuk overall ratingnya. Sementara transfer budget sendiri kita dapat kucuran dana dari Tokopedia dan juga Gojek itu sekitar 50 juta dolar ya. Untuk board expectation gua setting di small club. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Yaitu tadi proses presentasi pengenalan manajer baru dari Paduka Sport, dan Tuan Paduka resmi menjadi manajer atau pelatih dari Paduka Sport yang akan kita mainkan tentunya karirnya di channel ini. Jadi seperti kalian sudah ketahui, kita akan bermain di Liga Inggris. Kita akan mulai dari EFL 2 atau kasta ke-4 dari Liga Inggris, dan gua juga di sini akan menampung banyak pemain Indonesia tentunya, karena ini didirikan, ceritanya ya, didirikan oleh orang-orang Indonesia yang cinta terhadap sepak bola tapi ingin membuat klub di luar negeri sehingga bisa membawa anak-anak Indonesia bermain di sana. Tentunya tidak mungkin full anak Indonesia, ada orang-orang lokal di sekitar klub ini gitu ya. Terus tadi juga gua udah buat klub ini dari awal. Kalian udah lihat juga gua custom kit dan logo, karena ini juga gua pelajari hampir 2 sampai 3 hari supaya bisa jadi create a club yang keren gitu ya. Kitnya custom, terus logonya juga custom. Jadi bukan logo bawaan FIFA ataupun kit bawaan FIFA. Dan ini sudah ada di penghujung laga tour
pramusim, dan ini adalah beberapa pemain yang digenerate oleh FIFA untuk setiap create a club. Seperti di kita ketahui tadi pas bikin klub, kita bikin bintang 1,5 untuk generate playernya, dan semuanya masih pada pemain muda gitu ya. Dan beberapa juga nanti gue akan tambahkan pemain asal Indonesia. Dan ini adalah rekrutan yang pertama dari Paduka Sport, Asnawi Mangku Alam, nomor punggung 14, resmi bergabung dengan Paduka Sport dengan mahar 2.100.000, dan ini diboyong dari Charlton Athletic ya. Gua nggak tahu kenapa Asnawi di database ini ada di Charlton, ini kemungkinan besar karena tidak adanya Ansan Greeners ya di FIFA ini. Dia punya overall rating di 67 dan akan mengisi squad di right back. Ya ini dia, Asnawi Mangku Alam. Dia akan bergabung dan bermain bersama Paduka Sport United. Ya, rekrutan yang kedua ada Elkan Bagot yang kita datangkan dari Ipswich Town dengan mahar 1.200.000. Akan Bagot resmi bergabung bersama Paduka Sport dengan nomor punggung 30. Ya, yang berikutnya ada Egy Maulana Fikri. Dia didatangkan dari SCR Altah. Lagi-lagi dia juga karena tidak ada FKS Senika di database ini, dan kita boyong Egy Maulana Fikri ke Paduka Sport United dengan nomor punggung 10, maharnya 2 juta euro. Ya, kita benar-benar borong pemain Indonesia. Kita dapatkan satu pemain lagi, Marcelino Ferdinand, dengan mahar 1.550.000 euro. Dan kita tebus dari Persebaya Surabaya, Marcelino resmi ke Paduka Sport United di Inggris ya. Kita mungkin nambah satu pemain lagi, kita lihat kita bisa dapatkan atau tidak. Iya, inilah rekrutan pemain Indonesia kita yang terakhir. Ada Ronaldo Kwate. Kita boyong dari Madura United, 730.000 aja. Jadi ada Ronaldo Kwate, Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Elkan Bagot, dan Asnawi Mangku Alam. Ada 5 pemain Indonesia yang sudah kita datangkan ke Paduka Sport United. Dan inilah perkiraan susunan line up di Paduka Sport saat ini. 5 pemain yang kita rekrut tadi. Ada Egy, Ronaldo Kwate, dan Marcelino Ferdinand berserta Asnawi Mangku Alam yang gua rasa bisa dijadikan starter di squad ini. Namun untuk Bagot sendiri nampaknya gua akan masih menunggu waktu untuk bisa memberikan dia jam terbang dulu ya. Karena secara overall dia masih 59, sementara back-back yang lain sudah di atas 60 ya. Jadi sambil dia nunggu berkembang, akan Bagot, gua akan kasih jam terbang beberapa menit pertandingan gitu ya. Termasuk Ronaldo Kwate juga sih. Gitu. Jadi ini squad yang bisa kita mainkan untuk mengarungi EFL 2 atau kasta keempat Liga Inggris di paruh pertama ini. Ya, inilah final dari Champions Trophy atau laga terakhir di tur pramusim Paduka Sport di musim pertama ini ya. Sudah dilakukan tadi dan kali ini kita lihat peluang dari Walsall berhasil ditepis oleh McManus. Ini adalah gol dari Egy Maulana Fikri, kita lihat serangan balik cepat dan bam, Egy Maulana Fikri bisa mencetak gol pertamanya di Paduka Sport tentunya. Nah, ini satu peluang lagi dari Ferdinand. Hampir saja dia mencetak gol perdana, namun masih gagal. Ini adalah peluang dari Walsall dan berhasil ditepis kembali oleh McManus. Half time whistle. Walsall terus menyerang. Kita masih beruntung. Tadi ada tiang, kembali lagi peluang-peluang dari Walsall, dan lagi-lagi McManus menyelamatkan gawang Paduka dari kebobolan, dan ini juga penyelamatan yang sangat gemilang. Kita lihat sekali lagi dan terus-terusan digempur McManus oleh Walsall, dan ini adalah gol. Iya, itu tadi kecolongan. Di beberapa peluang lagi
dari Paduka Sport, dan ini Marcelino Ferdinand. Bam, masih belum bisa cetak gol Marcelino. Kita lihat dia melakukan pressing ke sisi kiri gawang lawan. Satu lagi peluang ini masih melebar dari gawang Walsall. Dan ini juga sebuah peluang dari Walsall, lagi-lagi McManus tampil gemilang di misar gawang. Ini juga di menit akhir hampir saja kebobolan, sehingga membuat di pertandingan dilanjutkan adu penalti, dan lagi-lagi McManus menepis tendangan penalti. Kali ini Barnes, dan ia masih ditepis juga. Penendang kedua dari Walsall kembali ditepis oleh McManus. Luar biasa kiper ini. Ini juga masih bisa ditepis oleh kiper Walsall. Penendang ketiga, ia masih beruntung juga. Egy Maulana Fikri, penendang ketiga dari Paduka Sport, berhasil mencetak gol. Penendang keempat dari Walsall, dan kembali bisa ditepis oleh McManus. Ini adalah Marcelino Ferdinand. Dia penentu kalau masuk, berarti Paduka Sport menjadi juara di tur pramusim ini. Dan Marcelino Ferdinand dengan dingin, anak muda ini bisa mengeksekusi penalti dengan sempurna. Dan ini menjadi trofi pertama, walaupun trofi pramusim kita cukup berbangga hati ya. Ini menjadi trofi pertama kita bagi Paduka Sport.